Hola, soy Jones Barrisama Guns The Game Can a Bridge of Spirit. Makin rame gak sih kalian atau perasaan kalian dong? Ini ada berapa sekarang nih ya? Klub buntelan rambut hitam kita ya. Ini ada nggak tahu ya, at least 30 mungkin ada di sini. Kelihatannya 30 yang gue dapat, tapi kayak musuhnya gue udah dapat lebih dari 30 deh. Feeling gue sih musuhnya udah dapat lebih dari 30. Gue suka banget sih rame gini loh. Oh. Set deh. Konyol loh, gue liat. Dapat ekstra kok, satu kok. Oke, sekarang kita mau ke maybe artifak selanjutnya yang tertinggal. Huh? Oh, selamat datang, welcome to the club. Dia nggak ngomong Indo lagi, guys. Gue halu deh. Dia nggak ngomong Indo. Tiga lagi, guys. Kita naik level. Kayak gue kejalanan bener deh. So, ini adalah cave ya. A heart of the cave. Ya, Dira mesti trace ada di sini. Aduh. Kiri, kanan, ya. Oke, kita ke kiri, ke kanan dulu deh. Kanannya bisa muter nih. Wah, masih corrupted di bagian sini, guys. Oke. Can you pick that up? Beres sini tuh. Nice, sir. Oke, curse. The curse ini. 15 enemies before. Beneran baru 4 gue. Gimana ceritanya anjir 15 begitu? Really? 15 musuh? Begitu? Satu jalur kali ya? Sampai ke bawah kok dia ini. Nah gitu kali, that's it. Rata, kamar. Gimana ceritanya itu? 13 musuh. Wah, mustahil anjir. Ini mustahil anjir. Impossible. Thank you.
sih? Harus diganti difficulty dulu ini kayak gini mah. What? Gak bisa, guys. Ini lo bercanda ya? Enggak ngaruh sih. Deal less damage doang sih. Wah. Dulu kali ya. Unlock upgrade. Ya, kita tes lagi sekarang nih. Oh, tuh. Nah, itu. Kita tes sekarang. Aduh. Dia ngindar anjing. Ngaruh anjing nggak ngaruh nggak ngerti deh gue. Wah, itu susah loh. Wah, susah guys. Spirit mail nggak bohong guys, itu susah banget. Harus pakai apa gue ya biar damage gue sakit? Hah? Musuhnya aja kan bisa pisah loh. Nah, mau pakai counter juga nggak bisa kayaknya deh, kayak gitu. Gila, oke. Gue suka nih kayak gini ya. Buat gue mikir jadi ya. Oke. Fokus. Let's go. Cukup, itu adalah salah satu challenge tersusah selama gue main Kena ya. Itu curse chest susah banget. Gue kira tuh ini tadi sakit guys. Oh, gue kira tuh sakit loh. Ternyata tidak. Ya, maksudnya sakit, cuman nggak one hit gitu loh. Oke lah. Yuk kita ke gua ya. Guanya ada di depan kita ada. Wih. Ah, nice. Fast travel. Okay, I've got the plate working, so you should be able to activate this door. Apa tuh ke atas sono? Mencurigakan sekali platform ini. Langsung gas. Oh.
kehitung tetap jatuhnya udah jauh ya, walaupun gue flight di tengah-tengah ya. Wow, kita kemana guys? Bagus banget. Wah, lu gede, ini bagus banget cuy. The Village Heart. Matanya nggak ada corruption di sini? Agak berkabut ya? Atau emang ini buram? Oh, perosot kah gua? Oh baik. Di sana ya, Newell. Hey. Wow. As. Kira gua bakal jentet. Ya udah bisa gitu. Wah, rusak tuh. Lihat tuh kristalnya. Let's go guys. Hop. Ding. Waduh. Range-nya sekarang bermasalah ya. Kayak konslet itu airnya di sini. Wah, keren banget, guys. Jernih banget airnya. Aduh, aduh. Oh, aduh, gue tahu. Lagu tapi serem ya guys ya, kayak di lagu-lagu horor Indo gitu loh. Gamelannya kadang gamelan jadi buat gue serem aja di sini. Sorry guys, nggak bisa nge-aim dua kali di mid-nya ya, cuma bisa sekali, kayak pelajaran. Now, welcome to the club! Selamat datang di klub Buntelan Rambut Hitam. Hey everybody, dua lagi. Tahu gimana caranya kita ke atas nih, puzzle-nya penting. Kita harus pijak ke platform itu dulu. Kayak platform ini kita pijak. Kayak bom, pijak. Wah capek banget. Wah. Wow. Mana ya? Masuk.
Ngoblor dong ada beginian. Curse object lagi, okay. Gua suka yang kayak gini. Defeat the... Ah! Aduh, aish, ada yang nembakin gua dari jauh, guys. Oh no, oke. Gak ada heal-healan lagi di sini. Gila lu sih, orang gua. Satu hal yang paling gue benci di game ini, tidak ada heal-healan. Apa tuh? Oh, mask. Aduh. Gak ada first aid, gak ada apa gitu yang bisa. At least, bahkan gak ngeregen HP gue, guys. Ya, difficulty hard gimana ya? Ini game si hardcore juga ya. Aduh, astaga. Sorry. Ini game cukup hardcore ya kalau gue lihat ya. Kayak Sekiro loh, fast pace banget. Oke. Okay. What's next? Ayo, mari lagi. Ini baru korupt ya. Onslaught semua ya guys ya. Lack of energy ini kayaknya gara-gara corruption ya. Aduh.
Tunggu dulu. Jangan, jangan, jangan. Enak tinggal teleport anjing. Oh, jadi batal batal batal. Welcome to the club. Satu lagi, selamat datang di club bun. Iya, ngomong Indo tuh ya. Ngomong Indo ya. Iya gak sih? Duh, jangan ngomong-ngomong. Wah, itu ngomong Indo deh. Apa? Ayo dragon. Out. Oh. Oh. Oi. Dulu nih. Ini dulu ya. Pelan-pelan ya. Good thing. With counter attack. Rock bomb. Oh damn. Serang. Slam. Dragon. Wow, gila dragonnya cuy. Now. Itu bau the power of naga bonar guys ya. Set. Ini rod hammer kuat banget sih. Thank you. Lagi di sini. Nah, tenang, ada apa-apa lagi. Yuk, kita masuk. Oh, ada fast travel. Gue harus
Oh, bener dong. Gila, Inazuma sama puzzle-nya enggak ada apa-apa sama ini ya, guys ya. Here we go. Waduh, platform kah? Capek banget. The power of controller, guys. Ting. Broad bomb. Serem banget monster-monster ini dah. Rod, come on. Rod, come on. Wih, perfect dodge. Bisa perfect dodge. Wah, kita di dalam jauh banget ini, guys ya. Deep into the ruins. Oke, nggak mungkin kita ke bawah situ. Miss that. Oh ini. Oh. Okay. Mom. Dead. Jump. Oh dang. Nggak ngeheal, ya ampun. Aduh. Buka nih. Wah, gue pengen benci deh wizard itu deh. Bisa ngeheal, guys. Kita harus bunuh cepetan sebelum. Oh no.
Oke, guys, jadi sampai sini dulu untuk progres kita untuk kali ini. Di depan kita udah ada Heart of the Tree, maybe. Atau enggak, mungkin si Adira ada di sana ya. Kalau kita udah cukup jauh ke dalam sekarang ya. Kita udah cukup di dalam sini ya. Cuman rotnya masih sempat. Gue gak tahu sih kenapa rotnya tuh masih banyak. Apa harus sampai level 5 atau gimana ya. Padahal kayaknya upgrade gue sampai level 4 doang gitu. Level 4 doang paling maksimum. Gue gak tahu kalau misalnya nanti ada lagi, guys ya. Alright, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel The Jumas. Kita ketemu lagi di video Kena Bridge of Spirits berikutnya. I'll see you guys soon. Sampai jumpa. Bye-bye.